Hampir setahun gue jadi freelancer. Tahun lalu gue cabut dari kantor lama. Kerjaan gue sekarang masih sama, seputar ngayal, nulis, gambar. Tapi bedanya, sekarang gue bisa ngatur waktu sendiri. Kayak hari ini, gue kerja di rumah sambil ngasuh anak gue yang masih kecil. Dulu waktu masih di kantor lama, gue gak bisa lepas dari satu hal, kopi. Kalau gak ngopi, rasanya gue gak pernah bisa nemu inspirasi. Tiap kerja di luar, gue pasti ke coffee shop. Kerja bisa fokus, sama kesannya cool. Walaupun kalau keseringan, bikin kantong kering sih, pasti. Dulu gue termasuk orang yang rela duit makan dipakai buat ngopi. Ujung-ujungnya, pola makan gue jadi berantakan. Sampai akhirnya gue sakit lumayan parah, lambung gue kena. Terus gue sadar, mungkin kopi selama ini buat gue itu cuma solusi sementara. Buktinya sekarang, inspirasi lancar-lancar aja tanpa harus ngopi. Gara-gara sugesti bahwa kalau kerja harus ngopi, gue jadi gak merhatiin badan gue sendiri. Anehnya, walaupun dulu gue rutin ngopi, gue termasuk gampang ngantuk. Padahal kalau dipikir-pikir, jam tidur udah cukup. Di situ gue ngerasa ada yang gak beres sama pola hidup gue. Banyak deh momen-momen lain yang bikin gue jadi lebih sadar sama healthy lifestyle. Istri gue ngebantu gue banget. Dia beliin suplemen dari rekomendasi teman-temannya yang udah pakai duluan. Mereknya Nutrilite, yang power up pack. Sekarang kita berdua rutin minum itu. Isinya ada vitamin B complex double layer sama Bio C plus. Nutrisinya banyak, sama bahan-bahannya dibikin di kebun organik. Abis kenal suplemen itu, gue baru tahu kalau badan kita nggak produksi vitamin B sama C sendiri, jadi emang harus dari asupan luar. Vitamin B itu fungsinya buat ningkatin metabolisme, nambahin energi, ngelancarin syaraf sama aliran darah. Vitamin C itu buat antioksidan, daya tahan tubuh, ngelancarin pencernaan, sama nyegerin kulit. Suplemen ini cocok buat pekerja urban kayak gue, yang tadinya asupannya kurang sehat, terus pengen berubah ke healthy lifestyle. Gue udah berkeluarga, jadi ya happy-nya mereka, jadi happy-nya gue. Terus gue harus gimana biar mereka happy? Gue ada pas mereka butuh gue. Jadi yang penting gue harus sehat terus, supaya bisa standby buat mereka. Ya, jadi sentimental gini ya. Pokoknya gitulah. Gue pengen kalau pas gede nanti anak gue ngajak naik gunung, gue masih kuat gitu.